taruhan Nikita Mirzani soal putusnya hubungan Billy Saputra dan Amanda Manopo. Apakah tepat? Halo YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari tribunmadura.com, kabar Billy Saputra dan Amanda Manopo putus hingga kini masih menjadi perbincangan. Hubungan Billy Saputra dan Amanda Manopo dikomentari oleh Nikita Mirzani. Padahal Nikita Mirzani mengaku jika dirinya berharap hubungan Billy Saputra dan Amanda Manopo sesuai perkiraannya, namun malah lebih cepat daripada perkiraan Nikita Mirzani. Padahal gue taruhan loh sama teman-teman berapa tahun mereka berdua. Gue bilang setahun, tapi gak sampai setahun udah kelar. Ungkapnya pada Stasia dan Dinar Candy di channel YouTube Langit Entertainment. Nikita Mirzani juga mengomentari Billy Saputra yang terlihat galau saat ini. Menurutnya itu adalah resiko karena terlalu mengumbar keromantisan di publik. Hal ini tentu banyak menjadi konsumsi masyarakat. Akhirnya banyak yang mensyukuri juga, mendoakan segala macam. Yaitu udah resiko, mau bagaimana lagi namanya kita public figure kan katanya. Selain itu ia juga mengungkap jika ke depan jangan pernah mengumbar-ngumbar sebuah hubungan. Karena menurutnya, orang tidak akan tahu dan ikut campur mengomentari hubungan yang sedang dijalani bersama pasangan. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.